Ini madunya. Ini ciri khas madunya ini. Ini pegang. Enggak basengat, enggak sakit. Tidak basengat ya ini. Tidak basengat. Oke, satunya tangan juga di anu ini. Di rumah pagi gitu saja. Eh kalau gitu kan. Kalau di bawah aja dengan plastiknya di kantongnya supaya agak jauh sedikit. Oh, berat ya. Iya. Ini basengat ini. Supaya gampang ini. Begini ya. Bisa didokumentasikan ini di video dulu? Video. Ya, sementara video saya. Iya. Supaya enak, Pak. Sementara video. Itu dorong yang bagian itu. Enggak keras ya. Coba bantu, Pak. Keras. Kerasnya. Halo. Harus balas, Cik. Jauh dari yang beras di sini. Ini kita anu ini DP propolis ini su kacang dipaku ini tidak ada dipaku, saya tidak paku ini semua, saya tidak paku gampang. Kemarin waktu dinas UMKM datang ini juga dipanen. Nah ya, biar dulu dia supaya anu dia keluar dorang. Nah itu DP telur itu. Oh, bukan anu di polen itu di polen. Kasih tuh. Ya supaya dia tidak banyak yang korban. Makanya ya, saya begini dulu supaya dia tidak banyak korban. Semua dulu orang. Supaya tidak banyak korban kasih keluar begini dulu dia. Ya anu ini, dia kalau bakal ada yang levisep anu ini. Saya enggak tahu Pak, belum pernah saya lihat berkelahi ini. Oh. Berarti saya punya di sana bukan anu, di Roy lain. Dia kantong madu kecil-kecilan begini. Nanti telurnya kita lihat di sana nanti. Yang lebih banyak ini cuma mau dokumentasi untuk cari madunya. Panen madu. Iya. Yeah. Video kamu. Sambung lagi, Bapak. Masih ada biro itu. Habis memoriku ini. Yeah. Ini. Ini boleh dimasak. Dibawa di meja saya. Malu masuk mobil. Bawa. Ya. Sudah aman dia, kalau sudah digini sudah agak aman dia. Mau diambil madunya? Di sana di meja. Di sana, banyak mejanya di bawah kemarin. Enggak usah di sana saja, Pak. Ini bak asam-asam. Sulawesi Selatan banyak, Pak. Tapi dia cepat sampai. Foto dulu kita ini tergantung dia punya banyak atau tidaknya. Dibalik nih, Bang. Mari saya bantu dia. Bagaimana? Bapak. Sarung situ. Sarung situ kamu. Awas di belakang, awas. Maaf ini, soalnya pakai kursi roda agak kesulitan. Angkat ya, dikasih miring. Miring. Banyak madunya itu ya. Ini cungkil ya. Satu botol itu. Mana? Dari coba. Taruh sedikit. Masih tuh. Eh, itu tabung. Dia harus kasih miring sedikit. Betul. Harus sudutnya diambil ya. Banyak madunya. Diperas nanti itu. Nah ini bipolennya itu. Yang kuning bipolen. Yang kuning bipolen. Bipolen itu. Bipolen itu serbuk sari yang diambil dari anunya buah, bunga. Itu serbuk sari. Jangan dibilang itu tai-tainya, bukan tai-tainya itu. Biasa melekat di kakinya kan kalau baru pertama anu. Lebah itu tidak pernah reol atau buang air besar di dalam anu, di dalam kotak. Dia punya bipolen kalau dijemur itu untuk kecantikan. Mahal bipolen. Cantik semuanya. Pulang di kampus secantik. Coba saya dekat sedikit, saya ambil dekat. Singapura kalau tidak salah 4 juta 1 kilo. Iya, Pak. Sudah habis di sini? Sudah. Belum.
Itu ada belum, 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 belum. Madunya, iya. Ya, Biroi terkenal banyak madunya. Ini sudah berapa bulan, Pak? Habis panen? Tidak salah, kemarin berapa? 4 bulan berapa? Jadi 4 bulan. Kalau ada yang mau berencana beli stup, kalau mau budidaya, sebaiknya anu dulu, pakan ternak dulu. Ini kan diambil ya. Banyak madu. Tapi yang di anu kenapa tuh? Baan ini. Baan ini. Nah, ini bipolennya itu. Oh, yang kuning bipolen. Yang kuning bipolen. Bipolen itu serbuk sari yang diambil dari apa? Bunga. 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 Itu serbuk sari, serbuk sari. Jangan dibilang itu tai-tainya, bukan tai-tainya itu. Bukan kotorannya itu. Lebah itu tidak pernah diolah atau buang air besar di dalam anu, di dalam kotak. Di luar, Pak, ya. Dia iya. Dia punya bipolen kalau dijemur. Itu untuk kecantikan. Mahal bipolen. Cantik semua. Kalau di kampus secantik. Eh, serut memang muka. Iya, manggil. Ngapur kalau saya salah, 4 juta satu orang, 1 kilo bipolen. Ijik bebek tabung itu ke. Banyaknya. Itu ada di bawah itu. Banyak madunya nih. Iya. Biroi terkenal banyak madunya. Iya. Ini sudah berapa bulan, Pak? Habis panen. Tidak salah kemarin berapa 4 bulan dong. Jadi kalau ada yang mau berencana beli stup, kalau mau budidaya sebaiknya anu dulu, pakan ternak dulu. Pakannya dulu ditanam. Toh? Ini saya pakannya dulu saya tanam. Apa-apa kita anu, Pak? Pakan pakannya. Hah, santos teh mana? Saya sudah ada juga. Kuning dengan anu santos kuning merah. Iya, merah sebelah sana aja. Santos teh mana? Tapi cuma itu saja, Santos Temon. Atau anu dengan anu? Dengan anu Batavia juga, Pak. Kaliandra. Kaliandra enggak ada saya anu. Coba Bu, mari saya bantu ya. Ini. Seperti ada Kaliandra ya. Pakannya dulu kita. Kalau di pembibitan itu ya. Iya, iya. Sudah cukup mudahnya. Boleh dekatkan videonya? Ini madunya banyak. Mau saya bantu, Pak? Kalau susah juga ini, Yunus. Nah, sengaja saya bikin seperti ini. Coba lihat dulu. Ini sengaja saya bikin begini. Dia lebah ini tidak benar bagaimana? Tidak boleh terlalu dingin, tidak boleh terlalu panas. Karena kotanya terlalu besar, jadi saya siapkan yang ininya. Itu pakai apa, Pak, itu? Ini pipa paralon. Oh, pipa paralon ya. Disimpan di situ saya dulu itu. Bisanya dulu. Sebentar. Oh, bisa dilepas nih. Aduh. Keras sekali. Oh, ada penyimpannya tadi mana? Fungsinya apa itu, Pak? Itu, Pak. Itu di belakang. Supaya dia tidak lebah ini tidak apa? Sudah. Butuh yang dingin tapi tidak terlalu dingin. Aduh, keras sekali. Bukan lebahnya tentang itu ini. Berarti dia anu bisa mengatur suhu. Eh, coba